for those who hearken to the voice of the Lord, the blessing of the Lord will come over them. Let you see, I'm doing a new thing. If you will believe, surely goodness will come to you. Surely life will come to you. I can be what the Bible says I can be. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. And I can have what the Bible says I can have. Dan saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I declare it. Saya menyatakannya. I believe it. Saya mempercayainya. I receive it. Dan saya menerimanya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. I'm destined to be blessed. Saya ditakdirkan untuk diberkati. When I walk the word of God. Waktu saya menjalani firman Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Did Jesus Christ die for you? Apakah Yesus Kristus mati bagi saudara? Now, do you believe in Jesus Christ? Apakah saudara percaya di dalam Yesus Kristus? Then you have no reason why not to agree with God wholeheartedly. Dan itu enggak ada alasan kenapa saudara tidak sejalan atau setuju dengan firman Tuhan sepenuh hati saudara. Because God is caring for you. Karena Tuhan sangat sayang, sangat peduli mengenai saudara. And his very first blessing for you is to give Jesus Christ to die for you on the cross. Dan yaitu berkat kasih karunia yang pertama diberikan pada saudara ialah memberikan Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk pengampunan semua dosa-dosa and kita. And you because of your problem you don't care, you don't do this, you don't do that. Come on, you better wake up, better change. Nah, saudara karena ada masalah sedikit, saudara mut-mutan, enggak peduli ini itu, aduh, saudara harus berubah. You must change towards the word. Sekali lagi kita harus berubah sejalan dengan firman Tuhan. And if you change towards the word, God will bless your family. Dan jika sejalan dengan firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati keluargamu. So today I'm going to talk about God's blessing upon your family. Dan saya akan bicara mengenai berkat Tuhan di dalam keluarga saudara. In Romans chapter 4 verse 18 to 21. Di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Who contrary to the hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. So who against hope, believe in hope. Yaitu dia against hope. Jadi berlawanan dengan pengharapan, tapi dia percaya di dalam pengharapan. Why? Because he was in a condition. Karena yaitu Abraham di dalam suatu kondisi that he might become the father of many nations, that's the promise. Sehingga dia bisa menjadi yaitu bapa daripada segala bangsa, itu adalah janji daripada Allah. According to what was spoken, so shall your descendants be. It means it's going to multiply. You're going to be a father of many nations. Yaitu bapa banyak bangsa, demikianlah janji Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. So, according to the Greek word, it means heartly agreement, a hearty agreement. Yaitu menurut, jadi perkataan itu dalam bahasa Yunani-nya artinya sepenuh hati, saudara sejalan atau setuju. So this Greek word is expounded in many, many words. Totally, complete, unquestioning. Artinya sepenuhnya, di mana saudara tidak ada pertanyaan lagi. This is important. Ini adalah penting. Because sometimes we agree with God, but we are very questioning. Yaitu we are questioning all the time. Kadangkala kalau kita perhatikan, yaitu kita setuju, tapi di dalam hati ada pertanyaan-pertanyaan. That is unbelief already. Itu pertanyaan hatinya, yaitu saudara tidak percaya sepenuhnya. Abraham, totally. Dikatakan di ini Abraham sepenuhnya percaya. Wholeheartedly. Yaitu sepenuh hati dia percaya. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Yaitu 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. This woman have
finish menopause, I don't know how many times already. Yaitu saya rasa Sarah udah menopause, udah nggak tahu berapa kali. And then Abraham also menopause already. Barangkali Abraham juga menopause. You, if you're going to get pregnant at 45 years old or 60 years old, the doctor will tell you gugur, 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 maybe. Barangkali ya itu untuk saudara Hamim 45 tahun, apa mamanya 60 tahun, pasti dokternya akan kata, wah ibu lebih baik gugurin aja. Or maybe they say, oh, your child will come out unhealthy, or stupid, or idiot. Atau anak saudara menjadi idiot atau menjadi bodoh. All negative. Segala sesuatunya itu negatif. But look here. Tapi saudara lihat ayat ini. God give an impossible situation. Yaitu di mana Allah sendiri menghadapkan Abraham dengan suatu situasi yang tidak memungkinkan. You have an impossible situation. Artinya juga saudara bisa menghadapi masalah yang tidak memungkinkan. It could be your business. Bisa aja bisnis saudara. It could be your work. Bisa aja pekerjaan saudara. It could be your children. Bisa aja mengenai anak-anakmu. Oh, it could be your family issue. Atau juga masalah dalam keluargamu. Oh, it could be your own personal problem. Atau bisa masalah pribadimu. So God, knowing that we today have all kind of excuses. Jadi Tuhan juga tahu zaman ini kita memiliki begitu banyak alasan. But His word is forevermore. Tetapi dikatakan firman-Nya kekal. Yesterday, today. Kemarin dan sekarang dan untuk selama-lamanya. He is the same. Dia Tuhan itu sama. If He say He does. Apa yang Dia katakan Dia lakukan. If He promise He will it. Dan Dia janjikan Dia akan menggenapi janjinya. Do you understand what I'm saying? Saudara bisa ikuti. The problem is on our side. Masalahnya di pihak kita. Because our mind is not renewed. Yaitu karena pikiran kita tidak diperbaharui. Because we do not have time to pray. Karena kita kurang waktu atau tidak ada waktu untuk berdoa. We do not have time to read and study the Bible. Kita tidak ada waktu untuk yaitu baca dan mempelajari firman Tuhan. But we want to enjoy the delights. Tetapi kita mau menikmati kesukaan kita. But we do not want to go through the discipline of training ourselves in the word of God. Dan kita tidak mau melewati yaitu pendisiplinan atau yaitu melatih diri kita, membenamkan diri kita dalam firman Tuhan. We want to train our children the way we think is right. Kita melatih anak-anak kita secara apa yang kita pikir itu benar. My mother and father trained me this way, so I train this way. Karena, and then your children are going to train the same way, karena, and all the idiots will go the same way. Yaitu karena orang tua melatih demikian, saya melatih anak saya demikian, anak saudara akan melatih juga cucunya demikian, dan semua segala kesalahan yang bodoh-bodoh juga akan melatih yang sama. I'm not saying it is wrong. Saya bukan katakan semua itu salah. But isn't it better to follow the word of God? Tapi tidakkah jauh lebih baik untuk mengikuti instruksi firman Tuhan? Don't be smarter than the word of God. Janganlah saudara menjadi lebih pintar dari firman Tuhan. Oh yeah, I follow the word, yes, I believe all these things, but then when you are doing otherwise. Yaitu saudara iya aja, tapi apa yang dilakukan terbalikan daripada iya saudara. So Abraham just say, I do not question God, I believe, and now he's disciplining himself. Now he's going to take action in his belief. Yaitu jadi sekali lagi Abraham percaya dan tapi dia juga harus bertindak di atas apa yang dia percayai. He believed God for him, but he look at Sarah, he said, "Oh, yes, I believe also." Yaitu dia percaya untuk diri dia, tapi waktu dia melihat Sarah, dia mengatakan, "Saya juga percaya untuk Sarah." The Bible say he did not waver. Dikatakan dia tidak bimbang. He didn't waver. Dikatakan dia tidak bimbang. Hello? That is why don't put an ounce of doubt in your life. Dari sebab itu jangan sedikit pun yaitu ragu di dalam kehidupanmu. That's why suddenly things happen. Don't get shaken. Believe God and say, God, you are the God of the impossible. Jadi jika ada sesuatu terjadi, jangan cepat-cepat yaitu tergoyah. Tapi saudara mengatakan percaya, engkau ada di dalam engkau tidak ada yang mustahil. And all my saying is for the context of the word of God, not again on your own. Oh, because I want this. Oh yeah, God, you are the God of the impossible. No. Dan segala sesuatu yang saudara katakan seharusnya sejalan dengan firman Tuhan di dalam konteksnya. Okay, verse 20. He did not waver in the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Stand on your faith, stand on your ground, believe God's promise. God say He is able to change, it is able to change. Jadi waktu saudara percaya, jika ada sedikit masalah, yaitu atau gangguan, saudara jangan cepat bimbang, tapi yaitu tetap teguh di dalam iman saudara, percaya bahwa segala sesuatu itu berubah di dalam nama Yesus. And verse 21 says simple like this, and being fully convinced that
what he had promised, he was also able to perform. Amen. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. You know, our God is not a man that he will lie. Dan tahu bahwa Allah kita bukan manusia yang bisa berbohong. But it is your job. Tetapi adalah tugas atau bagian saudara is to be connected to him. Ialah untuk dapat bersekutu di dalam Tuhan. And you gonna connect to him. Dan saudara yang harus memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Connect to his love. Yaitu bersekutu di dalam kasih atau membenamkan diri saudara know dalam him. Kasih Bapa, mengenal Bapa saudara. And then read the word of God. Dan baca firman Tuhan. And when you read the word of God, the word of God, the Holy Spirit will take the word and will convict your heart. Dan waktu saudara baca firman Tuhan, Roh Kudus sendiri meyakinkan hati saudara akan firman-Nya Tuhan. Tell Jesus, thank you Jesus for your Holy Spirit. Kata pada Yesus, terima kasih Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Why? Because the Comforter is with me now. Karena apa? Dia adalah penghibur dan dia bersama saya sekarang. Amen. Why? Because he is my guide. Kenapa? Yaitu Roh Kudus adalah pembimbing atau penuntun saya. Not in the word of God, but in the areas of my life also. Yaitu bukan hanya di dalam firman Tuhan, tetapi di dalam setiap bagian dalam kehidupan saya juga. 24 hours. Artinya 24 jam. Oh, he is helping, ready to help us. Yaitu karena Roh Kudus telah diberikan pada kita, dari sebab itu dia selalu siap menolong kita. Amen. That is why you got to pray in the Spirit also, so that you will know what God is willing, what God wants for you to do, that he will perform the things that he promised to you. Dari sebab itu penting untuk setiap hari, setiap orang yaitu berdoa di dalam bahasa roh, sehingga yaitu saudara tahu persis apa yang Tuhan ingin dilakukan untuk saudara. I wholeheartedly agree with what God has already said in his word. Yaitu saya dengan sepenuh hati setuju dengan apa yang firman Tuhan telah katakan. And the word of God is in many areas. Yeah? It talks about many things. Karena di dalam seluruh firman Tuhan begitu banyak, begitu luas janji Tuhan bagi kita. Talk about medical science is down there. Talk about prosperity is down there. Talk about health is down there. Talk about family is down there. Talk about you is down there. Yaitu firman Tuhan bicara mengenai keluarga, bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai keuangan, bicara mengenai kita punya pribadi. Talk about dating also down there. Mengenai pacaran juga tertulis di situ. Only problem is you don't want to follow. Masalahnya itu manusia, bagian manusia kita enggak mau mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Then how you gonna reap what God promised you? Dan sehingga bagaimana kita bisa menuai sepenuhnya apa yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita? But if you gonna follow, tapi jika saudara mau mengikuti, oh, you gonna reap what God promised you. Sehingga saudara bisa menuai segala sesuatu apa yang Tuhan telah janjikan bagi saudara. Say to your neighbor, nothing is too late. Katakan pada tetanggamu, tidak ada yang terlambat. If you still believe. Jika engkau masih percaya. Amen. And let me tell you, if you doubt, you better repent because it's a sin. Saya katakan, tapi jika saudara ragu, itu saudara bertobat cepat-cepat karena meragukan Tuhan itu adalah dosa. If you have unbelief, you better repent because that's a sin. Dan jika kita tidak percaya yaitu dalam janji Tuhan, kita itu harus bertobat karena itu yaitu dosa. The difference within a true Christian is they don't doubt, they don't have unbelief. Yaitu bedanya dengan, yaitu seperti bapak-bapak iman yang di dalam firman Tuhan, yaitu bedanya apa? Mereka enggak ada keraguan dan mereka tidak ada sedikit ketidakpercayaan. You understand? So people who doubt and unbelieve, their lifestyle doesn't portray Christ. Yaitu karena orang yang suka ragu, orang yang enggak percaya, yaitu kehidupan saudara tidak mencerminkan Kristus sepenuhnya. What's the difference between you and all the churches? Apa bedanya saudara dengan gereja-gereja yang lain? I'm not this building. I mean, you are the church, ya? Bukan bangunan ini, tapi saudara adalah gereja. Wait, you say I compare other church? No, I'm talking about you, church. You are the church. Yaitu saya bicara bukan mengenai gereja bangunan, tapi saya bicara mengenai pribadi saudara. A true church doesn't doubt. Yaitu gereja yang sesungguhnya itu tidak meragukan, jangan ragu-ragu. Yaitu gereja yang sesungguhnya percaya kepada Tuhan, firman Tuhan sepenuhnya. Why? Because Jesus Christ is the head of the church. Yaitu kenapa? Yaitu karena Yesus Kristus sendiri adalah kepala daripada gerejanya. And those who doubt, they put Jesus as the tail of the church. Dan jika saudara meragukan, meragukan Tuhan, artinya saudara menaruh Yesus sebagai ekornya daripada gereja. And your head as the head.
Dan kepala saudara yaitu iya, karena pikiran saudara yang menjadi kepala karena saudara pikir yaitu pikiran saudara yang benar. You understand? So that is why a true church compare. That's why he say be transformed, do not be conformed to the world, the patterns of this world. Why? So the world doubts, always negative, but you are positive. You are faith. You are speaking faith spoken words. There is a difference. There is a distinction between you and the world. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kita serupa seperti pada dunia ini, tapi kita harus berubah, yaitu karena apa? Dunia itu selalu bicara negatif, kita harus bicara positif. Dunia itu bicara, yaitu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bicara sesuai dengan firman Tuhan, menyatakan pada situasi kita firman Tuhan. Faith spoken words. Yaitu sekali lagi, firman itu adalah iman yang diucapkan, yang dikatakan. You know why faith spoken words? Apa artinya? Yaitu iman yang diucapkan, iman yang dikatakan. Because the invisible, the condition, the invisible may be possible, the invisible become visible. Yaitu karena apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saudara belum lihat, saudara bisa lihat di dalam Tuhan kenyataannya. Hello. Now turn to Matthew chapter 19 verse 26. Okay, can you read it please? Matius 9:26 kita langsung baca. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Even for me it is not possible. I know that for God it is possible. Ya, in my life. Karena bagi saya hal itu tidak mungkin, tapi saya tahu dan tahu dan tahu, yaitu bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. And if God is not, nothing is impossible, for me is nothing impossible. You know why? Because me and God are one. Yaitu jika bagi Allah saya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, bagi artinya bagi saya segala sesuatu itu mungkin karena saya dan Allah saya atau Bapa saya itu adalah satu. Why? Because I give my time to Him, I fellowship with Him, I engage with Him, I read the Word, I practice it, I walk it, I express His love, I continue to do. Yaitu karena apa? Yaitu karena saya, yaitu setiap hari bersekutu dengan Allah Bapa saya berdoa, saya baca firman-Nya, saya tetap melangkah, saya percaya, saya tetap melakukan, saya tetap melangkah. I'm not doing it because I'm a pastor. Saya bukan melakukan ini semua karena posisi saya sebagai pendeta, bukan. I'm doing it because I'm a believer of Jesus Christ. Saya melakukan ini semua karena saya seorang yang percaya di dalam Tuhan saya Yesus Kristus. As a pastor, I must pay more price, so I got to do different things. Yaitu sebagai pendeta, posisi saya harus melakukan lebih lagi, artinya saya berharga lebih lagi. So those things I don't talk to you, I talk to you as a believer. Yaitu semua itu saya tidak bicarakan, tapi saya bicara kepada saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. So when I'm on the pulpit, I talk to you as a believer. I'm not talking to you as a price of the pastor, I have to pay this, I got to do this, I got to do it. Oh my God, no, I'm not talking this, I'm talking to you according to your faith. Let's do it together, let's build together, amen. Let's be successful, amen. Together. Yaitu sebagai di atas mimbar saya selalu bicara, yaitu sebagai orang yang percaya saya kasih tahu saudara apa yang saya harus lakukan sama seperti saudara, bukan bicara mengenai berapa besar harga yang saya harus bayar, tapi saya katakan saya sama seperti saudara, mari kita sama-sama percaya, kita lakukan bersama-sama dan kita bisa sukses bersama-sama. So can you imagine if Jesus is with you? Oh my God, you can do all things through Christ Jesus who strengthen you. Jadi Yesus berserta saudara, saudara bisa melakukan segala sesuatu melalui Yesus Kristus yang memberi kekuatan pada saudara. So I can do everything. I'm in agreement with everything the Word of God said. Sehingga saya bisa melakukan segala sesuatu apa yang firman Tuhan itu katakan. And according to this word about my prosperity, I want to be successful. I want to be fruitful. I must believe. I must hold on to the word of God. Dan jika saya mau sukses, saya mau berkelimpahan, saya mau berhasil, saya harus lihat firman Tuhan, pegang firman Tuhan dan lakukan sesuai firman Tuhan. Now, I heartily agree with God. Wholeheartedly, I agree with God. Jadi dengan jelas, yaitu saya harus sepenuh hati saya sejalan dan setuju dengan firman Tuhan. Now in Deuteronomy chapter 8 verse 18. Di dalam kitab Ulangan 8 ayat 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
So it is the Lord, my God, who gives me power to get wealth. Jadi Tuhan Allahku sendiri yang memberi kekuatan kepadaku supaya aku memperoleh kekayaan. So that, or in order to establish his covenant in the earth. Dan tujuan dia adalah meneguhkan perjanjian yang diikatkannya kepada sumpah pada nenek moyang kita seperti sekarang ini. You follow what I'm saying? Yeah. Now can you understand in Deuteronomy chapter 28? Dan kita lihat dalam Ulangan 28. And let's look at verse 1 first. Lihat ayat yang 1. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Amen. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. This is what Abraham did. Ini yang apa Abraham lakukan? This is what Abraham did. Ini yang Abraham lakukan. He obeyed God. Dia mentaati Tuhan. He observed the commandments carefully. Dia mengikuti segala perintah yang disampaikan dengan baik. So that his faith, sehingga iman dia was a possible faith. Adalah iman yang mungkin. Look at verse 8 of the same chapter. Lihat ayat 8. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hands, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. The Lord, the commanded blessing is upon my storehouses. Yaitu berkat yang diperintahkan Tuhan di dalam lumbung-lumbung saya. The commanded blessings of the Lord are in my storehouse. Sekali lagi, yaitu berkat yang diperintahkan Tuhan itu ada berada di dalam lumbung-lumbung saya. This is faith spoken words. Itu artinya kata-kata iman yang saudara ucapkan menurut ayat 8. And when you speak those faith spoken words, then in your situation it will start changing. Dan jika saudara terus mengatakan yaitu kata-kata iman sesuai dengan firman Tuhan, maka situasimu mulai berubah. Verse 11. Ayat 11. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your forefathers to give you. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. The Lord will open to you his good treasure, the heaven, to give rain to your land in its season and to bless all the work of your hands. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. So the Lord has opened. Jadi Tuhan telah membuka to me, kepada saya atau bagi saya his rich treasuries, yaitu perbendaharaannya. See, God has hidden treasure on earth. Karena Tuhan memiliki perbendaharaan yang masih tersembunyi. So saudara pikirkan, kalau saudara menurut mengikuti firman, mengikuti perintah, dan saudara taat untuk dengar suara dia, artinya taat untuk dengar suara dia itu apa? Menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu artinya. Artinya apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, pelita bagi kakiku, every step I take dituntun oleh Tuhan. Every step I take is guided by the Lord. Setiap langkahku yaitu dituntun oleh Tuhan. It's not guided by my mind. Bukan dengan logika pikiran saya. Oh, kalau gitu kita jadi robot dong. No,
God will speak and then he will tell you how to get this idea, how to activate it, and this is where you are going to use it. Yaitu karena Tuhan sendiri memberi yaitu hikmatnya kepada saudara juga pengetahuan bagaimana untuk melaksanakan hikmat tersebut. You understand? So when you activate according to God's way, you can become the millionaires that God wants to raise you up to be so that you can be a blessing to the nation. Yaitu kalau saudara melakukan sesuai dengan perintahnya, dan Tuhan sendiri bisa membuat saudara jadi jutawan sesuai dengan kehendak dia, sehingga saudara juga bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. But don't become like the rich young man. Tapi janganlah menjadi seperti anak muda yang kaya. Udah jadi kaya udah lupa. Hasil tanganku, hasil keringatku, itu pikiran orang Kristen banyak. That's the type of thinking that the Christian has. Oh, this is the sweat of my brow. This is for me, this is for me, this is for me, this is for me. And you die in it. Yaitu karena saudara berpikir itu adalah hasil kerja keras saudara. Dari sebab itu saudara, saya yang berhak untuk semua itu, dan akhirnya saudara mati di dalam kekayaan tersebut. And then somebody else spend on it. Dan ada orang lain yang menikmati kekayaan saudara setelah saudara mati. Psalms 35. Mazmur 35. Verse 27. Ayat 27. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servants. Oh, ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. They are abundantly satisfied with the fullness of your house. And you give them drink from the river of your pleasure. 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemah di permahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. So I am abundantly satisfied with the prosperity of God's house. Jadi saya abundantly satisfied. Saya dipuaskan dengan kelimpahan di dalam rumahnya Tuhan. And I drink out of the river of his pleasure. Dan saya minum dari sungai kesenangannya Tuhan. Let me ask you, does God take pleasure in his children? Pertanyaan saya, apakah Tuhan bersuka di dalam atau di atas seluruh anak-anaknya? Do you think God take pleasure in you? Dan apakah Tuhan bersuka di atasmu? He wants you to drink out of the river of His pleasure. Dari sebab itu jelas, yaitu kenapa firman ini mengatakan Tuhan mau yaitu saudara minum dari sungai kesenangan Tuhan. So that you will be satisfied with the goodness of God. Sehingga yaitu anak-anaknya dia itu dipuaskan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. But if you, for example, you are not satisfied, you are not enjoying your life and you are miserable, get back to God. Tetapi saudara mengatakan, wah, tapi saya enggak puas, saya enggak bersuka cita, dari sebab itu cepat balik-balik ke dalam yaitu kasihnya Bapa. First of all, rectify your life with God, you and God. Pertama-tama yaitu perbaikin yaitu hubungan saudara dengan Allah Bapa. If you are married, rectify you and your wife. Umpamanya saudara telah menikah, perbaiki hubungan saudara itu suami istri terlebih dahulu. And rectify with God together. Setelah itu berdua sebagai satu pasang suami istri, saudara perbaiki dengan hubungan dengan Allah Bapa. And thirdly, if you have children, kalau saudara rectify your children with God and you and your family with God. Yaitu kalau saudara ada anak-anak, perbaiki hubungan saudara dengan anak-anak saudara dan perbaiki saudara sebagai satu keluarga yaitu dengan Tuhan saudara.